kita bakal review Brook Apple ya. Dan yang udah lama kita nggak bikin konten tuh. Udah lah, ituin aja. Sabar nih, nggak kedownload mobil lah. Nah, yang pertama ini adalah mobil Linda. Apa tuh? Mobil kompresi jalan. Nah, kalian naik belakang, kalian naik belakang. Kita bakal ganti warna merah ya guys ya. Nah, wow, berisik mobil gue. Nah, yuk. Ya. Nah, lu pakai keranjang dah belakangnya, ambil keranjang. Iya, nggak bisa. Nih, aku kasih ke lu aja nih. Asna, di atas itu. Tadi udah duduk loh, sekarang. Wow. A few moments later. Sorry, tadi ada orang gila masuk ke Peru. Oke, okay. Nah yang pertama adalah itu kita coba lampu sen ya. Oh ya, lampu sen udah nyala guys. Lampu, oke, okay, udah nyala. Hati-hati nanti sambil megang HP. Enggak. Klakson aman nih, dah bisa nyala kan strobonya? Coba. Eh itu siapa sih? Oh itu sore. Gimana sih? Soalnya ini mobilnya bisa bertiga guys, di depan ada bayi. Nah, kalau kalian pencet ini bisa hilangin bayinya sebenarnya. Tapi ini gak bisa nih ya, gue pencet ya. Duh, tempat bayi, tuh nyala. Terus habis itu apa ini namanya? Kipas baunya juga nyala ya, tempat pembersihnya. Nah, oke, kita bakal review. Ini gerak dong. Iya dong. Sama asal juga ya. Kita coba bikin rumah. Mobil cuma satu ya. Nah, kita paling bawah, guys. Ini dia rumah barunya tuh, tanpa gempas loh. Oke. Okay. Kita mulai dari depan sini. Jadi di depan sini penampilan rumahnya kayak gini ya. Ini adalah tingkat 2, coy. Jadi kalau coba kita bawa warna, warna merah ya. Nah, kayak gini penampilannya. Di sini kalian bisa isi mobil nyampe berapa dah? Coba kalian masuk pon mobil sini. Nih, coba kalian masuk pon mobil nih. Nah, Edar lu masukin mobil ini. Aska spawn mobil terus dimasukin. Nyadap depan aja dah. Aku mau tahu ini bisa nampung berapa mobil ya. Maju, maju terus. Iya, mobil apa aja terus, terus. Maju lagi. Lurusin, up, dah. Mepetin, mepetin, nah. Stop, loop. Tadi gua samping. As. Ampun dah. Nah, terus aja lah, kelamaan dia mah emang kaku, guys. Nah, mobil kecil lah, pasti bisa ya. Nah, kita coba. Nah, kalau mobil dua-duanya satu mobil bisa, kalau mau lebih itu, lebih mau tiga mobil, kalian bisa nih yang sini, misalnya mobil gede, yang ini mobil kecil. Nah, ini bisa nih ngadep ke sini nih mobilnya nih, ngadep ke sini. Nah, ke sini ya. Lanjut lagi di depan sini ada teras yang cukup gede ya bagi aku. Nah, bisa bermobil tuh tadi. Iya, lo ketutup, Mas. Berapa? Iya, muat. Muat, guys. Udah ya, enggak usah ya, langsung aja kita coba. Nah, di sini ada itu apa namanya? Teman banyak banget. Masuk aja ke sini. Nah, di sini langsung disambut dengan ruang tamu dan kita nonton apa nih? Belum nyala ya, nonton band gua. Nah, langsung ini ya. Di sini langsung ada meja makan. Dan lagi di sini ada kitchen yang ada cerobong asapnya dah. Nih, lihat nih. Tuh. Tuh. Di sini ada PC. Nah, di sini ada itu kamar mandi satu. Ini kamar pertama, guys. Ada giniannya. Lampu kayak gini kalau aku punya rumah kayak gini enak nih. Nah, kita coba ke sini. Nah, di sini ada balkonnya yang bagus banget, halaman belakang gitu ya. Ini kalau mau pakai tadi belakang kita enak ini. Iya nih, ada giniannya. Ini bisa nih, guys, kalau punya duit kita gali kasih kolam renang di sini nih. Bisa ini. Nah, ya kita coba lagi. Lihat lagi. Mana tempat itu? Nah, lanjut lagi guys. Nah, di sini kamar mandi juga. Apakah ada rahasia? Ada dong. Nah, di sini ikutin. Ya, yang pertama di sini ada kamar yang pertama dan langsung nyambung kamar mandi ya. Nih, baru bangun. Wah, ada yang mandi tuh. Nih, tuh. Nah, tiga itu. Iya, bisa kelihatan juga. Langsung ada perangkat itu. Di sini ada itu lagi, teras lagi. Gede banget sih. Yuk lanjut kita ke sini kamar yang berikutnya. Nah, ini kamar anak nih. Lihat, siapa mau tidur sini tuh. Nah, di sini adalah kamar mandi. Entar ya. Ya waktu itu aku ada ngomongin rahasia, coy. Sini nih kayaknya.
kali ya. Nih, sini, sini, eh, sini. Nih, lihat nih. Sini. Orang-orang banyak di luar. Nah, lihat nih, ya, liatin gua nih. Ceplos. Coba kalian ceplos, ceplos. Iya. Coba. Ceplos. Nah, gitu bisa, guys ya. Nah, oke. Mari kita lihat apa ada mobil lagi, cuy. Woi. Bentar. Kan ya? Mungkin di Game Pass mungkin ada. Aku enggak tahu, aku enggak punya Game Pass-nya ya. Jadi ya di sini juga ada emot-emot baru nih, ada fitur yang baru. Pertama, fitur lari. Yeay. Jadi kita kalau mau kemana-mana cepat ya. Nah, kalau kalian mau fitur lari, ini pencetin dulu guys. Nah, lanjut ya, di sini ada emot-emot baru nih. Ini emot mati nih dong. Emot itu ketabrak, kalau nggak ketembak. Oh, ini juga, ini ketembak juga. Ada dua ya. Nih, ini emotnya nih. Ini sama ini. Tuh, gitu. Terus nomor 7 ada jogetan bebek. Nah, wek wek. Aku adalah bebek nomor 7 ya, paling bawah. Nah, jadi gitu guys. Kalian nunggu aja nanti untuk kita bikin video lagi ya, kalau ada waktunya, coy. Kalau kalian mau itu di video-video cuman di brokepan kalian. Terus tunggu aku ya, Daria. Soalnya kita enggak punya waktu nih sekarang nih. Nah, ini jogetan apa dia enggak tahu dah. Jadi coba yuk kita muter-muter, siapa tahu ada apaan itu yang baru. Naik mini bebek. Lah, mobil gua mana? Oh. Yuk, kita naik ini. Masa? Hah? Lah, aku berani ceper. Oke, kita coba. Parah. Parah ya. Jadi susah dong. Coba kita lihat lagi, muter-muter ya. Kayaknya kan sesuatu sih guys. Nih, kalau kalian mau beli rumah bagus di sini nih, Game Pass-nya nih. Udah, karena udah nggak ada, jadi kita sekian dulu untuk videonya ya. Nanti kita ya, jumpa lagi di roleplay itu CDID. Kalau nggak, bro, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.